Sekarang saatnya adalah untuk membuka clan chest kita, guys. Bismillahirrahmanirrahim, semoga isinya bermanfaat ya. Oke. Yo, balik lagi bersama Mr. Octo, sang amatir di game Clash Royale. So guys, hari ini kita bakalan buka-buka chest seperti biasa. Yang bisa kalian lihat, kita punya kombinasi silver chest dan juga golden chest yang ada di chest slot, dan juga 2 free chest, dan tentu saja kita punya clan chest kita tercinta. By the way, gua di sini nyumbangnya lumayan agak gede dari sebelumnya ya, walaupun cuma 30 ya. Cuma 30 crown doang gua nyumbangnya, tapi ya gua masih tetap berdoa biar bisa dapat yang legendary card ya. So guys, sebelum kita buka clan chestnya, kita bakalan buka chest-chest ini dulu seperti biasa. Kita cek dulu di sini tidak ada yang spesial. Oh iya, by the way, di sini sudah ada double elixir challenge, guys. Nanti kita bakalan coba mainin pakai deck gua. Deck gua yang mana ya? Gua waktu itu gua nyusun pakai deck beginian, gua enggak tahu dah ini bener apa kagak. Yang penting kita main aja nanti ya. So, kita buka mulai dari silver chest dulu. Kita punya gold, wizard, dan juga cannon 11. Lalu silver chest yang kedua, kita punya gold, goblin hat, dan juga tesla. Okay, not bad. Kita buka free chest. One free chest, oh cuma 2. Oke, okay, gold, terima setir, plus mortar. Mortar guys. Kita punya gold lagi. Kita punya cannon, dan juga mega minion 2, oh lumayan. Ntar dulu, minum dulu biar ganteng. Abis minumnya siap. Oke, kita langsung ke golden chest. Golden chest kita punya god, skeleton, zap, oh knight, oh giant. Oke, kita langsung ke golden chest terakhir. Kita punya gold, fireball, spear goblin, mortar, oh rider. Wow, kai guys, sebelum kita buka clan chestnya, kita bakalan cobain dulu double elixir challenge. Oke, kita langsung saja. Oke, by the way, sebelum kita lanjutin videonya, gua pengen banget kalian pencet tombol like-nya kalau kalian suka dengan video kali ini, dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian, karena satu share dari kalian sangat berarti untuk perkembangan channel gua, guys. Jangan lupa juga klik tombol subscribe yang masih merah-merah itu, guys, dihajar sampai warna abu-abu. Oke, so guys, kita langsung aja mulai battle-nya. Kita mulai battle-nya. Kita mulai. Gua sudah sangat amat bersemangat ini. Oke, kita lawan Gerald dari SG United. SG United. Oke, kita turunin golem dari belakang. Dia turunin ice wizard. Oh, oke. Lagi-lagi seperti biasa, Lavahon. Lavahon selalu tidak pernah tidur, Lavahon. Kita split, kita kasih tombstone di sini. Oh fuck. Oke, kita hancurkan semua. Nice shot. Oh, golem kita masuk, guys. Golem kita masuk, guys. Kita coba. Nice tuh. Kita rubah langsung haluannya. Tombstone-nya kita rubah ke sebelah kiri, dan ini juga pecah ke sebelah kiri, guys. Oke, nice tuh. Oke. Nice sekali. Ini enggak bisa, Pak. Oke. Oke. Oke, nice.
Kita coba tombstone. Coba fireball. Oke, aduh. Baby dragonnya gak kena. Baby dragonnya gak kena, guys. Oke, oke, oke. Kita sementara masih unggul ya. Oh. Kok belok kanan semua, kiri semua, Bapak? Aha. 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 Oke. Well play buat Jarel di SG United. Oke. Not bad lah ya, kita bisa dapat 1 crown. Ini kita coba lagi, kita coba lagi. Kita coba lagi. Sebelumnya gua coba beberapa kali ritual buang sial dan juga ya ritual pemanggil legendary card. Katanya sih kalau misalkan, bukan katanya sih, gua cuma punya punya teori kalau misalkan kita langsung kalah 3 kali itu kemungkinan bisa dapat legendary card. Gua coba 2 kali tadi buang 100 elixir. Tapi zong. Hasilnya zong. Fuck you. Fuck you. Oke, oke. Oke, nampaknya kita bakalan kalah untuk battle kali ini. So kita harus lebih berhati-hati lagi, mungkin gua lebih defend lagi, padahal ya dari tadi defend tapi ya jebol terus. Beda banget kalau sama main yang di HP. Main lewat HP rasanya itu lebih jauh lebih mudah. Gak kena lagi, yeay. Luar biasa, balon gua gak kena, yeay. Keren banget. Keren banget, balonnya kagak kena. Oke. Okay. Oke, nampaknya kita dapat satu. Oke, kita dapat satu, guys. Kita dapat satu. Tidak jadi kalah. Tidak jadi kalah. Itu kenapa dia salah mencet mulu clone-nya? Oh, gue juga sering sih gitu. Oke, okay. Well play, Okitar. Well play, well play. Oke, okay. Dua kali battle kita menang terus. Sekarang saatnya adalah untuk membuka clan chest kita, guys. Bismillahirrahmanirrahim, semoga isinya bermanfaat ya. Oke, yang pertama aduh, ya sendawa isinya. Gold 3150, Aether 22, Elite Barbarian 28. Bentar lagi kita bisa dapat level 11. Spirit 30, lumayan. Zap 51. Rocket 13. Tessa 155, guys. Lumayan, guys. Royal Giant Wizard. Ini dapat apa? Semoga bowler ya, guys. Clone spell, siap. Oke. Okay, kita last coba untuk battle lagi. Semoga lancar ya. Kita lawan PZ Zilabami. Split 3 Musketeer. Kita split 3 Musketeer. Uye. Aduh. Oke. Okay.
Yo, belok dia. Ya udah deh, bye bye. Boli. Super. Super. Oh. Boli. Boli, boli, boom. Yo, monggo yo, defreeze yo. Yo, monggo defreeze. Kesalahan guys, kita naro di situ tapi nggak apa-apa deh. Oke. Okay. Oops. Nice shot. Golem kita guys. Golem kita sudah ada di depan sana guys. Golem kita guys. Apa yang terjadi? Boom. Kita punya 2 crown nampaknya. Kita turunin aja di sini Trimas Ketir. Langsung meletak dia. Kita turunin Zap langsung di depan. Oke, apa yang terjadi? Dan 2 crown saja, well play buat Tizilavami. Tizilavami. So guys, bagi kalian yang mau nyoba pakai deck gua, monggo. Tapi gua enggak tahu ini kalau misalkan ini deck sama-sama dengan yang lain, gua enggak tahu. Ini gua ngeracik aja sendiri walaupun ya asal sih. So, semoga ini bermanfaat bagi kalian dan semoga ini menghibur walaupun kita tidak dapat legendary apapun. Ya, semoga di kemudian hari kita bisa dapetin ya guys dari Clanchess. Tapi katanya sih peringkat 1 sampai 10 ya. Sedangkan gua enggak pernah menyentuh peringkat 1 sampai 10 ini. So mungkin itu aja dari gue. Kalau misalkan kalian suka, sekali lagi kasih like dan share-nya karena satu share dari kalian sangat berarti untuk perkembangan channel gue. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini karena gue akan terus update video baru entah itu Clash Royale maupun non Clash Royale, entah itu game maupun non game. Dan jangan lupa juga untuk follow sosmed gue entah itu LAN official maupun Instagram, itu ada di pojok kiri atas ini guys. So mungkin itu aja, gue Mr. Octo undur diri. Salam. Amin.